pengalaman saya 25 tahun hingga 30 tahun memang awak ni ada buat kerja petani ni, tanam ubi, tanam keladi, tanam keledek. Dulu mula-mula saya petani, saya dulu bukannya yalah kira nak dikatakan orang susah pun susah. Saya tadi bila dah pagi pergi kerja ambil upah, sebelah petang kita macam saya ni dengan ditolong dengan yalah isteri saya, mungkin kita buat batas nak tanam-tanam keledek, keladi, ubi tu, belakang rumah lah, rumah bukannya tanahnya bukannya luas sangat, adalah sikit setengah hektar ke berapa itu je lah. Kita bolehlah kumpul-kumpulkan sikit. Tak lama lagi ada kawan tu bagi tahu, kata Jacob ni nak sewakan tanah. Lepas tu wak pun berfikirlah macam mana ni benda ni. Dulu pada tahun 2002 dia punya sewanya baru RM100 per ekar. Tapi kalau 50 hektar pun ya banyak juga itu jam pun kita nak ngumpulkan duit, tapi ya tawakal jugalah. Tapi syukur alhamdulillah wak boleh sewa tanah Johor Corporation ini daripada mula tahun 2002 sampai sekarang inilah. Mungkin masa 2-3 tahun saya terus berhubunglah dengan Jabatan Pertanian. Support alhamdulillah Jabatan Pertanian bantu macam-macam yang tak boleh wak kira lah, senang cerita. Daripada input pertanian ini, tong racun, kereta sorong, baju, macam-macam ada. Macam-macam kita dah tak ingat lah, daripada tahun 2005-2006 sampai sekarang lah. Support alhamdulillah. Saya dekat tanah Johor Corporation ni, sewa ni sudah 17 tahun dah lebih kurang. Lepas tu bila kita tanam ada keluasan 50 hektar ni, kita bukannya senang nak menguruskan, sebab kita ni sebagai petani kena perlu cermat dalam segi kita membuat tapak pertanian, dengan segi benihnya, dengan segi pembajaannya, semua sekali kita nak kena apa ini, berhati-hatilah, jangan sampai kita cuai cari benih semua sekali itu. Kunci kejayaan dalam bidang pertanian ini, pertama kita nak kena bersabar, berdisiplin, kita nak kena rajin pergi kebun lah, tak boleh sambil lewa. Nak datang tu tak boleh, kita nak kena ada masa kita tetapkan, tak sempat pagi petang, walaupun sekejap kita nak kena tengok tanaman lah. Dalam segi apa ini, kita pun kena beringat bila kita sudah apa ini berjaya, tak bolehlah kita ini nak suka-suka nak pakai itu pakai ini. Kita nak kena berjimat dan berhemat. Itulah kunci kejayaan.